baru dan brand itu namanya Faculty dan brandnya si Bella ini Boyswear by BIA. Jadi sebenarnya gabung, cuman beda brand. Betul. Segmennya juga beda. Dari konsepnya ini juga beda banget. Kalau brandku sih lebih mengandalkan logo. Logonya itu lebih ke apa ya, kayak motif-motif yang kekinian gitu lah. Terus logonya tetap seperti itu, cuman dirubah-rubah mungkin dari segi warna atau dari kartunis atau dan segala macam gitu-gitu lah. Kalau dari BIA, kan ini produksinya cuman hoodie, kaos, terus lengan panjang, pendek, terus cuman apa ya, sisanya itu cuman ditekankan cuman pada sablonnya aja kan, ya. Desainnya lebih gimana caranya biar lebih menarik gitu kan, mengikuti tren lah ya. Kalau dari desainer yang ada, aku ambil yang cocok sama aku, terus kayak menurutku tuh pas sama konsepku gitu. Kalau brandku sih mungkin lebih ke apa ya, ikutin pasar sih. Jadi misalnya pasar nih lagi kayak gini, oke, kita ikutin gitu. Enggak tetap itu terus, soalnya monoton, takutnya kadang namanya ini bosan juga. Terus fashion tuh perkembangannya kan benar-benar cepet banget kan. Jadi ya diikutin tapi tetap masuk sama konsep yang kita bikin. Kalau dunia fashion apalagi untuk kayak acara event seperti Jakarta Clothing ini, itu kan memberi tempat buat kita brand-brand yang ingin menjual atau memperkenalkan. Iya, sarana. Ada menyediakan sarana. Brand-brand kan biasanya bingung kan di mana jualnya, lebih ke apa ya, terpaku online. Iya, lebih ke online terus, dia mikirnya online, pokoknya brand baru online dulu lah gitu kan. Dia nggak tahu apa ya, bukan nggak tahu sih, ingin berbisnis baru ya, kayak gitu ya, baru newbie, pemula ya. Bisnis bisa masuk ke Jakarta dan acaranya juga beruntun ya, rutin lah, nggak ada salah buat kita karena tujuanku lebih ke laki-laki, asalnya lebih ke laki-laki. Bagian juga Jakarta Clothing kan rata-rata emang cowok. Targetnya kalau cewek sedikit sih, beberapa aja. Ada sendiri tempatnya untuk cewek, ada sendiri untuk cowok. Jakarta Clothing sih cowok. Ikut Jakarta berapa kali? Benar, pengalaman pertama sih sebenarnya. Jadi nggak ada apa ya, kayak kita nggak tahu proses loading kayak gimana, kita nggak tahu orang kayak gini. Ternyata pas kita loading itu banyak yang jadi pengalaman sih, jadi banyak yang kita jadi kayak gini, iya, benar-benar nggak tahu apa-apa ya, dari semua, dari proses produksi ya, orangnya kayak gini, bahannya kayak gini, itu tahu semua sih. Iya, semuanya jadi bukan cuma clothing aja sih, dari band-bandnya juga, jadi komunitas musik juga bisa ambil juga band di sini gitu. Jadi benar-benar sama-sama saling mendukung, orang butuh musik sambil iya, band kan biasanya butuh merchandise kan ya. Kedepannya ya pasti maunya benar-benar bakal booming banget lah. Pokoknya nanti tujuannya tuh targetnya bakal mau kayak Zara. Dari strategi marketing, dari strategi untuk bahan-bahan apa segala macam itu lebih diseriusin, terus lebih di apa ya, di akomodir gitulah, nggak asal-asalan gitu. Iya. Jadi biar serius sekalian. Benar-benar serius lah. Mumpung kita masih muda gitu, banyak dia ya, di muda ini kan banyak sekali biasanya kan kreasi-kreasi, kreativitas itu kan mending dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan asal hura-hura, buang-buang uang, poya-poya, itu sayang sih menurutku sih, sayang gitu. Soalnya di usia muda bisa lebih produktif, bisa kedepannya juga masa depannya bisa cerah juga kalau masa mudanya benar ya dan terarah gitu. Tapi kan kalau kaos-kaos tuh
baju bagus juga kan apa banyak ada untuk depan yang di belakang bikin 34 model dari kaos, hoodie sama atasan cowok. Makanya kalian harus datang ke sini ya, harus datang ke setiap acara Jakarta Clothing untuk di Jakarta sekarang.